Halo, nama saya Alfian Febri Ardianto dengan NIM 2020-0530-281. Di sini saya akan menjelaskan tentang festival film. Yang pertama, festival film merupakan elemen penting karena dapat menciptakan ruang pertemuan antara pembuat film, penonton, investor, dan pemerintah. Festival film tumbuh dan berkembang di Yogyakarta pada tahun 2000-an. Ada beberapa komunitas pembuat dan apresiasi film yang tumbuh di Yogyakarta dengan beberapa faktor. Pada festival film, ada 3 film yang digelar secara konsisten, yaitu Festival Film Dokumenter Jogja, Nepatch Asia Film Festival, dan Festival Film Mahasiswa Yogyakarta. Festival film dimulai dengan pemutaran film di gedung-gedung seni dan ruang permanen. Pelopor festival film adalah Eropa, dan festival film yang masih bertahan hingga saat ini adalah Festival Film Cannes. Yang kedua, penelitian ini digunakan metode deskriptif kuantitatif, metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pada setiap festival ditargetkan 100 responden, namun hasil yang didapat berbeda-beda. Yang ketiga, penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak wanita mengunjungi festival film daripada pria. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian pada festival film lain seperti Rhode Island International Film Festival, Oxford Film Festival, dan Sundance Film Festival. Penelitian ini didasarkan pada analisis deskriptif kuantitatif sehingga tidak diketahui bahwa perempuan lebih tertarik mengunjungi festival film daripada laki-laki. Pengunjungnya juga kebanyakan remaja dan dewasa muda. Yang keempat, kesimpulannya, 2/3 pengunjung festival mempelajari isi festival sebelum membuat keputusan festival. Sekian, terima kasih. Saya Alfian Febri Ardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.